Viral, Menteri Sosial Tri Risma hari ini marah besar ketika melakukan kunjungan ke Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Risma mengecek langsung ke penerima bantuan pangan non-tunai. Inilah video ketika Menteri Sosial Tri Risma hari ini saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dalam video tersebut terlihat Risma marah besar saat mengecek program sembako di Kelurahan Sendang Harjo, Kecamatan Tuban, Sabtu kemarin. Hal ini lantaran adanya pengakuan warga setempat yang bernama Kastini. Ia mengaku hanya menerima bantuan sosial 2 bulan, yaitu pada Juli dan Agustus. Padahal Mensos sudah mengeluarkan dana program sembako untuk 3 bulan ke depan, yakni Juli, Agustus, dan September. Bantuan tersebut masing-masing per bulannya senilai Rp200.000 dengan rincian Rp165.000 untuk 15 kg beras, Rp26.000 untuk telur, dan Rp9.000 untuk tempe. Menteri Risma akan mengusut dana 1 bulan yang belum disalurkan kepada masyarakat tersebut.